ada yang anak dicek ya sama mama. Pokoknya itu mah cerita lainnya. Pergi dari situ sampai 4 bulan enggak tahu anak mama melahirkan, enggak tahu sakit, enggak tahu apa, tahu-tahu udah meninggal. Enggak diberitahu sama suaminya, enggak ada yang ngasih tahu. Ketika mama pergi dari rumah itu, sikap almarhumah gimana? Nangis ya, nangis ya, pengen ngejar. Tapi suaminya mati aja. Ada kayak... Tapi ada perubahan sikap Wira nggak sih setelah itu, enggak tahu. Kayak di sendiri dari sebelum nikah. Kayaknya enggak tahu. Kayaknya asistennya kan... Pas kenal, Teh, mungkin udah ada perubahan waktu sebelum nikah. Ya itu kan kenalnya dari tahun 2017 ya, Galina sama Teddy. Ya apa itu kan dia di Amerika ya, lihat apa HP, video call, telepon. 2017 awal 2018 dia pulang dari Amerika, terus sampai dijemput kan ke bandara sama suaminya sama putri sama Galina. Nah dari situ pulang kan ke Indonesia sering ketemu bareng-bareng poli. Nah di situ udah agak sama itu udah agak ini jauh jarang curhat jarang ngobrol sampai apa itu kan sampai dipegang sama Teddy juga pas udah kita pulang dari Amerika udah ada di Indo pokoknya udah di atas sama Teddy sampai sama keluarga jadi pecah sama teman jadi pecah artinya memang kayak semacam ada detailnya atau apa ya detailnya. Kalau masalah di Belen itu juga kurang tahu, cuman pernah dimandiin juga Galina Butet sama supirnya itu Pak Asep, yang supirnya sampai sekarang itu sama Teddy. Pernah dimandiin juga sama Teddy juga di daerah Sumedang, sampai dikasih apa isi sama minyak-minyak itu harus isi diolesin katanya. Cuman juga pernah sampai keluar kerja sama dari dia juga nggak sempat. Ada yang ada kejanggalan di situ ya. Jadi kan sempat apa namanya menceritakan apa ya perlakuan dia. Perlakuan kamu sama ya, dari keluarga ke masing. Perlakuan Teddy ke mama kurang enak apa sih? Ya itu tuh kalau setiap hari kan mama ya waktu itu di apartemen belum di rumah. Di apartemen itu dia perlakuannya gini, kalau memang dia pulang-pulang mah sayang banyak gitu, perhatian lah gitu. Nah sejak sudah nikah dia berubah, dan berubahnya gini setiap apa-apa tuh dia gak nanya, jadi ujung-ujungnya mama yang disalahin sama almarhum. Mama kenapa nggak nanya sama kamu? Itu dia yang nanya sering itu kan, sering berapa kali. Mama cuma misalnya nangis, nangis. Malahan mama di apartemen seperti kayak pembantu. Mama nyuci pakaian dia, nyuci apa, masak, segala. Data bulanan pun nggak ada dari dia. Kan dulu kan sudah ya belum cerai, ya nggak ada. Keluarga nggak pernah punya utang sama sekali, termasuk waktu Telina sama Teddy ini gitu ya? Nggak punya utang. Justru dia yang punya utang. Utang apa itu, Bu, kalau boleh tahu? Utang mas, cincin kawin. Oh, yang 2M itu? Bukan. Yang cincin kawin nikah yang 2 itu almarhum sama Teddy. Nilainya berapa nominalnya? Pokoknya pinjam berupa uang 40 juta ke nggak ada 250 juta, nggak ada. Jadi belum dibalikin 40 juta itu? Belum. Okay. Cuma mobil belum, mobil kan dijual sama dia. Terkait cucu sendiri, ini nantinya gimana nih? Yang mana? Yang kecil? Yang kecil yang sekarang. Belum tahu ya. Kalau dia kan lebih percaya ke orang lain. Dari pertama juga kan dia lebih percaya nggak asuh sama orang Banjaran, sama supirnya, ketimbang ke keluarga almarhum. Sampai sekarang, ya, saya terima, saya dengan lagi tunggu anak yang dari pernikahan sama kamu tadi belum pernah. Oke, bicara hari pertama waktu Telina meninggal itu kan si anak memang sengaja dititipkan gitu loh. Karena kan ada duka kan. Nah,
Tapi kan sesudah itu katanya sama dia diasuh di rumah yang di mana? Margahayu. Ah, itu gimana? Kurang tahu itu mainnya. Diasuh sama siapanya, dipegang sama siapa, nggak ada komunikasi lagi. Tapi keluarga pengen anak itu ada di keluarga Telina? Iya, pengen. Pengen dia datang bawa anaknya, bagaimana lah silaturahmi ya seperti Kang Sule gitu. Ini Mi kan nggak ada ini Mi. Dekat baik dia. Nggak ada kabar, nggak ada apa. Oke, tapi di awal menikah sebenarnya ada komunikasi nggak sih antara keluarga Teh Lina sendiri sama Teddy gitu? Menikah. Iya, sejak nikah. Oh iya waktu awal nikah. Waktu awal nikah nggak ada keluarga mana. Cuma nama aja. Saya nggak tahu Teh Lina. Cuma nama aja yang tahu. Teh Lina melahirkan sampai syukuran nggak tahu sampai. Nggak ada saudara dari dia, nggak ada dari Diki. Ya. Nuhun Teh. Ibu Tisa. Tisa. Baju itu seperti apa sih, Bu? Baju. Iya, ya, tadi kan katanya di apartemen Ibu nyuciin baju ya, gitu kan. Bahkan ya kan? Tidak dikasih uang spesial pun. Enggak, jadi gini ya. Waktu di apartemen kan belum ada pembantu. Kan di Margahayu mah ada pembantu. Kalau waktu di itu mah kan enggak ada. Mama yang nyuci, mama yang masak, mama yang ngepel gitu ya. Habis siapa lagi kalau bukan mama yang nyuci? Itu di apartemen, mama yang masak. Iya, bangun tidur. Kadang-kadang bangun tidur dia jam 12. Sebelum nikah. Dia ikut terus itu tadi di apartemen. Itu belum menikah? Belum. Belum menikah berarti tadi udah tinggal seatap sama Telina gitu, bukan? Waktu di apartemen sih ya. Waktu di apartemen iya. Iya. Oke, nah semenjak sama Teddy sendiri, Telina dikasih uang, Ibu dikasih uang belanja nggak sama Telina, bulanan banyak, atau apa gitu? Masih banyak ada, nggak ada. Sama sekali tidak ada? Cuman Teddy-nya aja, dia pagi beli sarapan, dia yang belanja, ya. Dia yang pegang uang. Dia yang pegang uang, bukan anak mama yang pegang dia. Tapi ada menarik Bu, sebelum menikah berarti Teddy sudah tinggal bersama Lina gitu kan? Di apartemen. Nah, Ibu tidak ada melarang atau seperti apa gitu Bu? Apa ya? Ibu nggak bisa bicara apa-apa. Cuman Ibu bisa diam, cuma nangis. Tapi batin mah pengen ngomongnya. Tapi udah waktunya, nggak saatnya. Pas Januari tanggal 27, Ibu cerita begini. Kapan kamu mau menikah? Ke mama. Gak aja nikah, kamu ini asal selamat, nikah aja. Istrinya yang di Amerika? Ya, dia belum, katanya bilang ini, ya mama mau nikah. Kata mama, ya udah usus aja surat, sampai pinjam cincin nikah itu. Itu berapa bulan Ibu tinggal bareng di apartemen itu? Kalau di apartemen mah 8 bulan. 8 bulan tinggal berdua? Tiga kan sama mama. Oh sama mama bertiga, iya. Tapi tidurnya sekamar atau tidak mereka? Enggak, di ruang tamu. Mama yang di kamar. Ya memang satu rumah tapi enggak. Si mama di kamar, dia anak mama di kamar sama mama. Dia di ruang tamu sama supir. Tapi Teddy sendiri temperamen enggak sih Bu? Temperamental, emosian. Marah-marah. Ya gitulah sifatnya kalau udah tahu gitu. Ah, gitu gimana Bu? Gitu gimana ya, tuh marah-marah atau apa? Marah-marah sama mama aja gitu. Enggak tahu ya sama Telina mah gitu. Kan enggak denger sih mama ya. Enggak denger dia bertengkar, enggak tahu. Pas waktu di apartemen 8 bulan pindah ke Margahayu, mama enggak lihat sih kan mama di atas. Enggak tahu bertengkarnya atau enggak tahu. Kira mama baik-baik aja. Terkait hipertensinya Teh Lina, keluarga tahu nggak sih sakit hipertensi itu atau darah tinggi? Nggak tahu, nggak yang kasih tahu. Termasuk sama Sule gitu? Iya, nggak tahu. Tidak ada yang tahu kalau Teh Lina itu darah tinggian ya? Kalau dulu waktu sama Kang Sule rumah tangga, cuma dia mah meriang, cuma flu, cuma batuk. Kalau udah dikerok sama minum air teh manis, udah tiduran. Selama sama Kang Sule. Nah pas sejak mama keluar, denger-denger dia sakit, katanya dirawat, mama gak dikasih tahu, dirawat lagi, gak dikasih tahu. Sampai melahirkan, gak tahu, mama gak dikasih tahu sampai meninggal. Tapi Teddy sendiri bilang katanya keluarga datang gitu saat dirawat di rumah sakit yang Lina gitu. Gak ada. Sama sekali enggak, tidak ada? Enggak. Waktu sakit nggak ada pada nengok ya? Nggak ada, nggak ada.
Nuhun ibu.